Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku just nak bercerita sikit, nak bagi sikit tutorial ataupun pengenalan ringkas tentang gimbal yang aku guna untuk merakamkan video di YouTube ni. Seperti mana yang apa tengok dekat video sebelum ni, aku pernah rakam dekat atas ni. Okey, aku bagi link. Okey, aku menggunakan gimbal ini. Ini ialah DJI Osmo 3 Mobile. Okey, yang mana ianya adalah antara mobile gimbal untuk phone yang sangat-sangat mudah digunakan, sangat-sangat ringkas, tak perlu bersusah payah untuk adjust dia punya phone dekat sini, tak perlu. Sini ringkas saja. Okey. So hari ni aku nak ajarlah. Okey. Macam mana kita nak gunakan benda ni secara ringkas. Okey, selebihnya tu hampa boleh godek-godek sendirilah. Okey, basically sebelum aku cerita lebih lanjut berkenaan cara menggunakan benda ni, aku just nak bagi tahu yang DJI Osmo 3 ni, Osmo Mobile 3 ni ialah gimbal yang rasanya pertama lah kot mempunyai fungsi di mana kita boleh lipat. Nampak? Ini ialah dalam mode lipat. So bila kita nak gunakan ni, kita perlu angkat benda ni. Okey, so dia akan jadi macam ni lah. Okey, so dia akan jadi macam ni. Ini kita nak guna dalam keadaan yang macam ni. Okey, sebelum tu, sebelum aku tunjuk dulu macam mana nak guna, okey, kita masukkan balik. Kita perlu nak memperlukan balik, kita kena lock dia. Okey, ada macam lock sikit kat situ. Okey, aku nak tunjuk sikit. Okey, beberapa butang lah kat sini yang memang kita perlu guna. Butang dia simple sahaja, ringkas, tetapi memang banyak memberi bantuan kepada penggunaan cerita ni, penggunaan gimbal ni. Okey, saat aku kena laraskan DSLR aku ni dulu sebab nampak blur. Okey, apa semua nampak? Okey ni, okey ni ialah butang untuk sports mode. Okey, sports mode ni ialah di mana kita boleh tekan butang ni. Okey, so gimbal ni akan lock dan akan follow. Okey, tak apa, nanti aku akan explain. Okey, dekat sebelah sini pula, dekat tepi ni, ini ialah butang zoom in dan zoom out. Okey, zoom in dan zoom out. Di sebelah sini kita ada kabel USB, di mana kabel ni digunakan untuk charge. Maksudnya kalau kita nak charge telefon, kita boleh cucuk wayar telefon kita dekat sini, kita sambungkan kita apa ni, telefon kita yang berada di sini, dan secara automatiknya telefon kita boleh digunakan untuk merakam sesuatu sambil pada masa yang sama mengecas. Okey, yang ni pengecasan biasa sahajalah. Kalau nak pengecasan laju, taklah. But at least it can help. Okey, membantu untuk sesiapa yang merakam dan pada ketika itu telefon dia nak habis bateri, kan? Ha, so membantulah yang ni. Okey, yang ni pula. Okey, ini ialah wire USB untuk ini, bukan, ini type C punya charger. Okey, untuk kita charge gimbal ni. Okey, gimbal ni menggunakan kuasa bateri lah. Dia bukan gimbal manual, so dia memang kena charge. Okey, di depannya pula, okey, dia ada ini, ada empat lampu. Empat lampu ni ialah indikator tentang bateri. Okey, bila kita on, dia akan menyala lah. Okey. Okey, harap jelas lah nampak. Okey, ini ialah butang untuk kontrol atas bawah. Okey, kita boleh tolak dia ke kiri ke kanan. Okey. Ini ialah butang untuk record. Okey, butang ni hanya berguna untuk jika kita pair gimbal ni dengan dia punya apps, iaitu DJI Mimo apps kalau tak silap. Okey, kita pair baru kita pakailah. Kalau kita just nak record untuk menggunakan kamera biasa, kita tak boleh pakailah yang ni. Okey, this one ialah butang mode dan pada masa yang sama ialah butang power. So bila kita nak on gimbal kita, kita perlu on dekat sini. Okey, tak apa, aku akan bagi tahu. Okey, rahang dia okey macam ni. Okey, dia dah ada dah. Kita tak boleh letak sesuka hati dia punya bahagian phone sebab dia dah bagi tahu dah arah phone dekat mana. Okey, macam dekat sini phone punya kamera mesti ke arah yang merah ni. Okey, phone kamera mesti ada di belah sini. Okey, dan juga yang dia punya bawah dia di belah sini.
Okay. Okay, dekat sini juga dia ada tulis lah tu dia punya apa instruction apa semua dekat situ, yang tu tak penting sangat kot. Okay, so macam mana kita nak pasang benda ni? Okay, kita nak pasang benda ni simple sahaja. Kita just ambil phone. Okay, okay lah, rasakan aku dulu. Okay, aku menggunakan handphone Huawei Mate 9. Phone ni aku beli tahun 2017 dan ianya still compatible dengan DJI Mimo Apps. Cuma disebabkan ini ialah Bluetooth yang baru punya, tak silap point berapa tak tahu, yang ni pakai Bluetooth yang lama, so adalah beberapa flaw sikit, tapi masih kita dapat gunakan gimbal ni dengan sempurna. Okay, macam mana kita nak install handphone ni dekat sini? Okay, senang sahaja, kita just tengok bahagian ni. Okay, bahagian ni aku tulis sini boleh. Okay, wait, lama tak adjust DSLR ni, so jadi agak pening sikit, tunggu sekejap. Okay, so kita masukkan phone kita, ini kamera. Okay, silap. Ini kamera. Okay, so kamera ni mesti menghadap ke arah merah. Okay, jadi macam ni. Aku akan pasang dulu. Okay, aku akan pasang macam ni. Aku akan tunjuk sini. Kita tarik sahaja. Okay, rahang ni. Okay, kita tarik saja dan selesai. Okay, so kita tengok ini ialah bahagian merah. So kamera berada di sebelah sini. Okay, macam aku punya phone, bila aku letak ni, okay, bila aku nampak macam lebih kurang center, dia akan kena dengan power button tau. Power button, ini power button, ni volume. Okay, ini volume, ini power button. Okay, so ada setengah gimbal, kalau kita kacik dia, kita lock dia dekat power button, automatic handphone kita akan restart sebab gimbal kita ni, rahang dia mengenai power button. Tapi yang ni tak. Okay, walaupun dia kena dekat power button. Okay, okay, kamera aku ni dia tak boleh nak zoom lah. Okay, okay, mungkin nampak kot. Okay, apa ini power button. Okay, ada power button sikit. Okay, nampak terkeluar sikit tu. Okay, ianya tetap tak akan menekan handphone kita ni supaya restart. Dia macam ada ruang sikit dekat dalam tu, so don't worry, dia tak akan restart lah. Okay, so kita just, sebab kita tak boleh nak pakai power button ni, nak tekan terlalu kecil, so Huawei Mate 9 dia ada fungsi cap jari kat belakang, so aku just on cap jari kat belakang. Okay, so pun dah hidup. So kita hanya onkan ni power button ni, tekan lama-lama. Okay, tekan lama-lama, dia automatically dia akan reset sendiri. Okay, 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 handphone terus berada dalam keadaan stabil. Dia akan automatically detect. Tapi kalau kata phone kita ni nampak sangat tak serenter, dia akan bagi tahulah dan gimbal ni akan bergetar. Okay, so kita kena adjust sikit lah, agak-agak lah phone kita ni dah balance atau tak. So selebihnya akan dibuat oleh gimbal ni. Okay, dia auto balance, so kita tak perlu nak balance lebih-lebih remeh-remeh sangat kan. Setup mudah sahaja. Okay, lepas tu kita dah sampai ke dalam ni, kita boleh pilih sama ada untuk menggunakan apps, apps DJI Mimo. Wait, I'll open it. DJI Mimo. Okay, DJI Mimo. Okay, ini ialah apps DJI Mimo, apps khas yang mana fungsinya lebih banyak daripada apa ni, fungsi-fungsi dalam kamera biasa. Okay, tapi kalau kita nak pakai kamera biasa dekat phone tu pun tak, boleh juga, tapi fungsi dia tak banyak lah. Okay, so bila kita sampai ke DJI Mimo ni, okay, kita just dia, kalau yang ni aku dah apa ni install, kita kena bluetoothkan dulu. Yang tu
Simple sajalah. Bila kita install apps tu nanti, dia akan bagi tahu step-step dia apa semua. Kita just install dan connect. Okay, so sampai. Nampak? Okay, aku dah on di aku punya phone. Okay, lepas tu kita ada dua mode, iaitu mode silap aku menegak macam ni. Satu lagi mode yang melintang. Melintang kita nak tukar macam mana? Kita just tekan mode ni dua kali. Tekan sini. Okay, tekan butang bawah ni dua kali. Okay, dia automatically bertukar ke arah melintang. So, kita boleh buat apa ni, movie selalu kat sini lah. Kalau kita nak buat menegak balik, kita just tekan dua kali. Automatically dia akan naik semula. Okay, simple. Okay, untuk record, start sahaja kita hanya tekan. Okay, kita akan tekan butang merah sini. Okey, kita akan tekan butang merah ni. Lepas tu ini kita akan guna untuk naik turun. Okey, naik turun. Okey, sorry lah kadang-kadang aku tak terpandang apa semua dekat dalam skrin sebab sebelah aku ni ada skrin. So aku dah terbiasa untuk tengok skrin ni. So kadang-kadang nampak pelik sikit kan. Tak apa, aku akan cuba pandang kamera. Okey, tapi aku pada masa sama kena pandang skrin juga sebab aku nak tahu aku duduk dekat mana. Nanti aku duduk cakap-cakap-cakap, aku dah terkeluar frame, payah pula kan. Okey, so dekat sini kita boleh rakam macam biasa. Ada banyak mode. Okey, tapi mode yang paling aku suka ialah mode dekat sini. Mana eh? Mode ni dekat sini bergantung kepada phone. Okay, semakin mahal phone, let's say that phone apa semua boleh rakam sampai 8K. So yang ni akan sampai 8K lah. Okay, tapi kalau phone aku ni macam Mi 9 ni takat 4K sahaja. So dia akan mampu record setakat mana ability phone tersebut. So kita janganlah duk marah kata DJI Mimo kata boleh sampai 8K, tiba-tiba handphone kita pakai cap ayam. Tak ada lah 4K tu kan. Okay, so dia dekat sini. Okay, harap nampak lah. Okay, wait, nak zoom dulu. Okay, dekat sini. Okay, okay, tak apa. Dekat sini kita ada macam-macam lah. Slow motion kita ada, video kita ada, pano kita ada, semualah. Story mode semua. Okay, ha, nampak? Ha, ini sebab sebab aku dah pegang kat belakang ni. So, dia kata phone ni unbalanced. So, dia dah bagitahu amaran lah. Nah, amaran. Okay. So, yang dekat belakang ni. Okay, macam mana fungsi dekat belakang ni? Ialah, selalu kalau kita main ni macam tu kan, dia akan ikut macam angin. Okay, tapi bila kita tekan yang belakang ni dua kali, dia automatically nampak, dia akan ikut macam tu. Okay, kalau kita lepas, dia nampak macam gitu. Okay, kalau kita tekan, dia akan lebih stable lah. Okay, ini ialah untuk sports mode. Sport mode ni bila tekan dua kali. Okay, bila kita tekan dua kali, aku tak boleh tunjuk. Okay, bila tekan dua kali, pop pop. Okay, patutnya dia akan keluar dekat depan tu. Oh sorry, aku tak rakam. Okay, sports mode enabled. Nampak? Kalau tak nampak, dah nak buat apalah. Okay, nampak dia akan keluar tu. Bila kita tekan dua kali sini, pop pop. Nampak? Dia keluar. Okay, so sorry sebab apa ni, rakaman ni mungkin tak mampu untuk menjelaskan ke semua fungsi DJI Mimo apps ni. Okay, tapi at least kalau siapa yang nak beli benda ni, aku lebih sarankan beli yang ni. Okay, DJI Mimo ni memang sangat bagus. Bukannya nak kata gimbal yang lain tu tak bagus. Okay, ni aku tak turn off dulu. Nak turn off dulu, aku just tekan ni. Dia akan naik. Bila aku turn off, dia akan naik macam tu. Okay, kita just ambil sajalah phone ni kat atas ni. Sorry, kita ambil dari bawah. Okay, ambil dari sini. Okay, that's all. Okay, ni gimbal. Kita pun tutup sahaja macam tu. Pastikan dia ada lock sikit. Okay, macam ni. Terus masukkan dalam bag. Okay, so itu sahaja aku nak cerita. Ringkas sahaja. Tutorial ni mungkin aku tak akan mampu untuk beat tutorial-tutorial dekat luar sana lah yang rasanya lebih hebat kan. Tapi I really hope that this simple tutorial yang yalah aku buat pun pakai kamera DSLR, lama dah tak pakai. So fungsi zoom dia pun dah tintong-tintong sikit kan. Tak apalah. Okey, aku akan cuba edit dan explain terbaik. Okey. So harap hampa semua faham dan
tahu kegunaan DJI Mimo Apps ni, dan aku cukup recommend kepada YouTuber-YouTuber yang nak beli, beli gimbal yang ni, DJI Osmo Mobile. Aku tak dibayar untuk promo, no. Aku beli dan aku cuba, memang DJI ni sangat compact dan sangat mudah dibawa ke mana saja dan memang senang untuk dipakai. Nah, jadi jangan lupa subscribe. Nanti insyaAllah kalau hampun view yang ni bagus, aku akan cuba buat tutorial untuk DJI Mimo Apps. Macam mana kita nak guna DJI Mimo Apps tu. Nah, tapi so far untuk hari ni, video ni dulu. Okay, assalamualaikum. Jangan lupa subscribe. Jumpa lagi. Bye-bye.